Halo Kakak Bunda Bonza Lovers, ketemu lagi dengan Sarah, Awila Shop dari Bekasi. Kakak Bunda, siapa nih yang siap-siap udah mau bakar-bakar? Ada bakar sate? Atau bikin apa tuh? Rebus-rebusan? Atau bakar sampah? Just kidding, Kakak Bunda jangan marah ya. Mengakhiri tahun 2023, Kakak Bunda tetap bersuka cita. Ya Kakak Bundaku, salam kenal buat Kakak Bunda Bonza Lovers yang baru pertama kali lihat YouTube channel Sarah. Kakak Bunda salam kenal ya. Tetap semangat, bahagia buat Kakak Bundaku dimanapun berada. Ya, oke? Jangan bosan-bosan lihat Sarah ya Kakak Bunda ya. Nanti kita bertemu lagi nih, detik lagi kita masukin tahun 2024 Kakak Bundaku. Sehat selalu buat kita semua, tetap semangat, semangat, semangat dan semangat ya. Oke, Kakak Bunda, seperti biasa aku minta tolong boleh? Sarah minta tolong boleh Kakak Bun? Boleh ya mainkan jempolnya dulu Kakak Bunda yang belum subscribe. Masih kulihat yang ada yang belum subscribe ya. Kakak Bunda ya, yuk bantu subscribe-nya. Klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Jangan lupa buat Kakak Bunda yang sudah subscribe, bantu untuk di-like video ini, bantu di-share dan bantu di-komen Kakak Bunda ya. Oke. Terima kasih Kakak Bunda. Saya selalu bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin. Oke, Kakak Bunda seperti biasa saya akan spill-kan tas-tas sekernya. Jangan lupa Kakak Bunda diikuti videonya dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Kakak Bunda. Siapa tahu ada yang murah, jomplang Sarah bikin. Jadi Kakak Bunda bisa order ya. Bisa order Kakak Bunda aku sayang ya. Diikuti dengan baik Kakak Bunda, khususnya untuk tas second. Perhatikan dengan baik Kakak Bunda ya. Jangan di skip, jangan dipercepat. Agar apa? Biar Kakak Bunda tidak ketinggalan buat informasinya yang harusnya Kakak Bunda ketahui. Karena mohon maaf nih Kakak Bunda, nanti Sarah tidak bisa retur, tidak bisa dipulang-pulangkan, tidak bisa ditukar-tukarkan ya. Kalau sudah keep ya, siap transfer. Tidak bisa tukar-tukar ya sayangnya, walaupun barang belum dikirim. Kenapa? Kok enggak bisa ditukar-tukar Sarah? Kan barangnya masih di situ. Nah, tadi ada yang mau jadi enggak, jadi Sarah bilang sudah laku. Ya. Jadi kan nanti belum tentu orang itu mau lagi Kakak Bunda. Seperti itu ya. Oke, Kakak Bunda ya, mohon kerja sama baiknya. Kita biar sama-sama nyaman. Sarah sebagai penjual nyaman, Kakak Bunda sebagai pembeli nyaman. Gitu ya Kakak Bunda aku sayang ya. Kalau sudah mantap semua Kakak Bunda untuk kondisi harga dan modelnya, Kakak Bunda tinggal di screenshot atau sebutkan clue-nya. Ya, clue-nya disebutkan Kakak Bunda. Langsung masuk WA di 08121341724 atau Kakak Bunda bisa lihat kembali tuh nomor WA Sarah ada di bawah video deskripsi, diklik di sana Kakak Bunda ya, ada nomor WA Sarah. Oke, kita lanjut. Pengirimannya dari Bekasi, kurirnya Lion Parcel, untuk pembayarannya Bank BCA, hanya di Bank BCA atas nama Ernawati Manurung. Ya Kakak Bunda ya. Hanya Bank BCA atas nama Ernawati Manurung. Kalau Kakak Bunda mau pakai Oppo, monggo ya. Nanti kita linknya bisa dibayarkan ke Indomaret ya. Di Indomaret bisa, tapi minta linknya dari Sarah. Oke, itu Kakak Bunda ya. Kita lanjut aja, kita langsung spill seperti yang kemarin Kakak Bunda sarankan. Ini biar Kakak Bunda jelas ya dengan setiap kalimat kata yang Sarah katakan. Jadi harus pakai mic nih ya. Kalau pakai itu aku sering bilang rusak dan sebagainya. Aku coba pakai ini aja dulu Kakak Bunda, awet gak nih ya. Oke Kakak Bunda ya, diperhatikan dengan baik Kakak Bundaku. Sarankan spilkan, dimulai Kakak Bunda. Oh iya, jadi gini kemarin Kakak Bunda, seperti yang Sarah bilang ya, kalau waktu di Kelapa Gading, siapa yang dekat rumahnya mau ke Kelapa Gading, Kakak Bunda jalan-jalan dulu masuk counter Les Porsa ya. Kemarin aku ke Kokas, aku masuk counter Les Porsa, aku mau masuk counter Kipling, dan aku mau tahu Kakak Bunda apa sih yang dikatakan otentik atau original ya. Kakak Bunda ya, aku nggak bilang juga ini original yang Les Porsa yang aku jual, tetapi identitasnya sama seperti yang di counter, dari bahan dan kepala jipernya YKK ya. Itu ya Kakak Bunda ya. Begitu Kakak Bunda ya. Ini waterproof ya Kakak Bunda. Tahu gak harganya berapa Kakak Bunda ya? Harganya itu my home. Kalau dia kolaborasi itu harganya kling seperti ini aja 2,8 ya Kakak Bunda ya. Berarti Sarah sudah murah banget dong jualnya. Gak tahu begitu
to berapa persen, bukan up to lagi, sudah berapa persen untuk potongannya, ya Kak Bunda. Nih, Sarah ulang, identitasnya atau ciri-ciri di counter dengan Sarah jual Les Porsak itu sama, ya. Sama, aku lihat dari bahan, aku lihat dari hardware-nya, aku lihat dalamnya dan tag-nya, Kakak Bunda, sama. Ya. Jadi aku akan spill-kan untuk Les Porsak kembali, Kakak Bunda, ya. Perhatikan, aku kasih harganya kurang, ya, tapi enggak kurang-kurang banget karena Kakak Bunda terus terang, ini Kakak Bunda sling yang tidak kolaborasi seperti ke Disney ataupun yang lain, harganya tuh masih di 1,8 juta barunya. Ya, seperti ini tidak kolaborasi. Ya, kolaborasi itu seperti apa, Sarah? Les Porsak dengan Disney, Les Porsak dengan brand lain, ya, Kakak Bunda. Itu bisa di 2,8, ya. Karena itu dia limited edition. Kalau kolaborasi itu limited edition. Kalau yang Les Porsak saja sendiri itu harganya dari 1,2 paling murah sampai dengan 1,8 juta. Bayangin Kakak Bunda, nilon ini nilon waterproof harganya 1,8 juta. Oke, saya akan spillkan buat Kakak Bunda, perhatikan dengan baik Kakak Bunda ya, di order sayang. Murah, murah, oke? Sarah mulai dari yang abu. Kakak Bunda, ini size-nya size cantik. Ya. Tidak terlalu besar. Perhatikannya sayang ya. Pemakaiannya hanya sedikit Kakak Bunda. Coba di kalau Kakak Bunda spa mungkin di laundry-laundry dia punya obatnya sendiri bisa dihilangkan. Tapi kalau untuk sejauh mata memandang, untuk kualitas second ini masih mantap Kakak Bunda. Karena apa? Tidak ada yang robek, ya. Cuman ini aja permasalahannya sedikit ini. Oke. Nih, yang lainnya nggak ada masalah, pinggir-pinggir, ya. Daripada Kakak Bunda beli 1,8 ataupun beli 500 nih, tapi nggak ada Les Porsak diskon sampai 500 Kakak Bunda nggak ada, belum. Kipling ada. Ternyata Kakak Bundaku sayang lebih mahal brand Les Porsak daripada Kipling. Lebih mahal harganya. Aku kurang tahu kenapa dia bisa lebih mahal, ya. Ala Jeepers dari YKK sini. Sama. Yang di counter juga begitu. Di sininya. Cara perhatikan cara detail kemarin. Ya. Aku tuh greget Kakak Bunda. Greget. Ya. Tiga ruang Kakak Bunda ya. Tiga ruang. Oke. Clue-nya abu. Abu ya. Abu saya kasih di harga 115. Ayo. Lu abu 115 sayang. Abu 115. 115 pakai cantik bisa di sling. Ya. Abu. Bunga. Ya.
Bunga. Bunga 125. 125 kakak bunda. 115. 125. Tiga ruang ya, kotak 115. Kakak bunda, ini ya, Sarah ulang. Bunga 125, semua kepala zipernya YKK. Tadi kakak bunda udah lihat ya, secara detail dalam-dalamnya gimana, kondisinya seperti apa, luarnya seperti apa. Dan kepala zipernya itu kakak bunda semua sudah YKK ya. Lengkap dengan tag-nya. Bunga 125, abu, ini kakak bunda di harga 115. Yang kotak-kotak 115. Nah, kakak bunda, ini Sarah baru dapat lagi nih, ya. Bentuknya tote memang tidak pakai talpan, ya. Memang tidak pakai talpan, kakak bunda, ya. Kayaknya ini juga bukan made in China. Nanti Sarah tunjukkan kakak bunda tag-nya ya. Oke, Sarah spillkan buat kakak bunda ya. Sudah aman. Ini ada kantong tanpa zipper. Pala zipper YKK. Gambarnya lucu ya, Pak. Model tote. Di dalam ya. Ini made in China, sorry. Ini made in China. China. Tote ya, Sarah kasih di harga. Jarang dapat ya kakak bunda ya. Pemakaian wajar. Pemakaian wajar ya. Kalau sobek belum ada. Ya. Kotor manja. Ya, apa ya? Pemakaian biasa deh kak, nggak ada kotor yang gimana ya kakak bunda ya, nggak ada kotor yang gimana ya, kalau nggak ada yang kotor gimana lah pokoknya ya. Oke, kalau yang abu-abu ke tadi kan aku tunjukkan kak, ini kakak bunda, ini aku kasih 125 tote ya, les porsak 125. Ini lucu ya. Ini ada kelemahannya kakak bunda. Ini ya kak. Nih. Tunjukin. Lucu ya warnanya ya. Pala zipper sudah YKK. Sudah les porsak semua. Motifnya lucu. Bukan turun warna. Bukan.
memang motifnya seperti ini dan warnanya seperti ini, sama semua ya. Aku kasih unjuk dulu ininya, ada pemakaiannya kakak bunda. Nih kak, ada dia sini. Cuman di dalamnya kan ada puring ya, nih. Nih ada seperti ini ya, kayak setitik jarum. Oke. Okay. Ya, ya kak, kasih unjuk ya. Tuh. Nih. Ya, ada setitik jarum ya kak. Terus di sini. Nih. Tapi dia pakai puring, nggak tembus ke puringnya kak. Tidak tembus ke puringnya ya. Tidak tembus ke puringnya. Ini. Dan kakak bunda perlu jahit ya. Jahit pinggir. Perlu jahit ya. Kayak kakak bunda ini perlu dijahit sedikit aja. Yang lainnya aman. Ya. Bersih ya. Kak, ini. Deteknya lain daripada yang lain nih. Kalau masalah ini. Cambodia. Brandnya dari Les Porsak Cambodia. Cambodia ya. Ya. Dia kak, pemakaiannya sudah aku secara kasih tahu di mana aja, yang lainnya aman. Dia pun tidak tembus apa ya, puringnya ya. Ini aku kasih di harga 80 ribu ya. 80 ribu ya. Pemakaian tadi saya udah kasih tahu ya. Kakak bunda 80 ribu. Kenapa? Karena ada pemakaiannya. Tapi nggak tembus puring dalam ya. Tidak tembus puring dalam. Ya, dikasih 80 ribu. Ya, minus kakak bunda. Punya minus 80. Ini cakep nih kak. Dia made in China. Ini seperti ini ya. Kamu mau jadikan tas minggat, monggo. Lengkap dengan talpan. Udah seperti ininya. Ya. Made in Vietnam. Made in Vietnam. Made in Vietnam. Ada kantong-kantong. Cakep ya, kak bunda. Cakep ya. Oke. Kantong-kantong-kantong lengkap talpan. Ada pemakaiannya kakak bunda ya. Inilah kalau nilon. Bukan di sudut, bukan di sudut ya, bukan di sudut. Oke, pemakaian wajar aja kalau sudut maka. Ya. Gambarnya lucu. Ada pemakaiannya. Nah, sini nih. Nih kak, ada di ini nih, dia kebuka sedikit. Tapi tidak nembus puring ya. Nih, tidak nembus puring sini ya, kak. Ya, aku cari lagi. Ya, yang lain aman. Ini ada slot. Ini ada slot ya. Ada slot semua, banyak. Slot itu kak, tadi pemakaiannya kak, yang lainnya pemakaian wajar ya. Oke, okay? Pemakaian wajar dalam arti ya pemakaian yang wajar aja, karena judulnya adalah tas second ya.
kepala jiper ya kakak. Ya kakak bunda ya, ini ada talpannya, pemakaiannya tadi yang Sarah tunjuk, yang saya sudah kasih tahu ya. Oke kakak bunda, tapi make-innya Vietnam ya sayang. Cakep lagi motifnya ya, itu tidak nembus puring dalam seperti yang tadi yang made in Cambodia. Nih yang harga 80.000 Sarah kasih. Kak, ini minusnya kalau aku bilang yang tadi puring itu gampang. Jahit tangan aja kakak bunda bisa kan, atau ke tukang jahit kasihkan 10.000 kakak bunda. Sebetulnya bisanya goceng, tapi janganlah 2024 kakak bunda, kasihkanlah 10.000 ya kan. Nah, jahitkan. Kalau bawahnya kakak bunda itu kalau kakak bunda mau bikin tah apa, tapi dia setitik jarum kok, dua tempat ya. Makanya saya kasih ini harga 80.000, tapi brandnya Cambodia kakak bunda ya. Kakak bunda jangan dilewatkan ini 80.000 ini loh. Respon saat ini pun nih yang saya pegang ini minusnya cuma yang tadi saya tunjukkan. Yang lainnya tadi kakak bunda lihat piring, puringnya aman, made innya Vietnam, lengkap dengan talpannya. Nih aku kasih harga berapa nih kakak bunda? Kemarin yang polos aja, tapi memang karena dia, tapi tidak ada talpan yang kemarin kakak bunda ya, itu 150.000 ya. Karena ini lengkap talpan, tapi ada pemakaian yang tadi ya. Ini jadi aku kasih lah kakak bunda ya, 130.000 lengkap talpan ya. Nih aku kasih 130.000 porsak besar klunya. Porsak besar klunya 130.000. Aku masih ada satu lagi kakak bunda, itu made in USA loh ya, bersih banget itu. Manakah dia? Tapi agak besar sih, agak besar. Oke kakak bunda, itulah keluarga Les Porsak. Sarah akan tunjukkan lagi nih kakak bunda, ini masih ada loh tisu ku ini, tempat tisu nih kakak bunda. Ayo 2024 bikin serba baru ya, taruh tempat tisu yang bahan-bahan itu kakak bunda, disingkirkan dulu kakak bunda ya. 2024 yang anti bekain gitu ya, ini gampang dibersihkan sayang ya. Harganya masih sama kakak bunda, kalau kakak bunda ambil satu 70.000, tidak kurang dan tidak lebih 70.000. tapi kalau kakak bunda ambil dua, saya kasih 115.000 kakak bunda. Kakak bunda itu menghemat 25.000 ya. Nih ya, motif LV-nya sisa satu, kalau MK-nya sisa dua, coach-nya sisa dua ya, tinggal itu aja barangnya ya kakak bunda ya. Oke. Nih di ininya gampang tuh, dibersihnya gampang ya, tinggal lap aja seret dah selesai ya kakak bunda. 170.000, tapi kalau kakak bunda ambil dua harganya 115.000. murah toh iya dong, murah dong kakak bunda. Harganya harga tahun baru, harga saudara-saudara ya kakak bunda ya, harganya saudara-saudara ya. Nih kakak bunda satu lagi, karena musim kita adalah tidak ini lagi ya kakak bunda ya, nggak stabil lah, nggak kayak dulu ya. Harusnya sekarang Desember ber hujan gitu ya, tapi nggak tahu ya kalau daerah kakak bunda apakah sesuai dengan musim sebelum-sebelumnya. Kalau di Bekasi kakak bunda enggak kayaknya, banyakkan panasnya. Oke. Nah ini kakak bunda bisa dipakai cowok-cewek nih, cowok yang dipakai Rapi Ahmed yang dipakai Rapi Ahmed nih kakak bun ya, yang dipakai Rapi Ahmed. Apa ini? Nih kakak bunda, nih yang dipakai Rapi Ahmed berapa Sarah? Harga jomplang berapa? 105.000. brandnya dari Gentle Monster ya, 105.000 aja kakak bunda. Harga jomplang, harga saudara-saudara, 105.000. brandnya dari Gentle Monster, cowok bisa pakai ya. Mau diganti dengan minus monggo, boleh lensanya diganti, boleh kakak bunda ya, dipakai cewek cowok keren ya. Tidak hanya untuk perempuan, ini unisex, cewek cowok bisa pakai, pria wanita bisa pakai,
perempuan, laki-laki bisa pakai ya. Oke, harganya murah ya, gercep 105.000 kakak bunda. Kalau yang enggak brand aja kakak bunda nih, orang optik bisa yang pinggir-pinggir itu jual 250.000. No brand kakak bunda, enggak ada brandnya. Ini brandnya Gentle Monster, ada di sini di kacanya ya. Cuman harga berapa? 105.000. Udah enggak usah jauh-jauh. Ke Sarah aja, order Sarah ya, ongkirnya murah. Ya, kalau beli ke optik udah mahal, belum ongkosnya, belum parkirnya, belum makannya, belum minumnya, ya, blablanya, belum capeknya, ya, kakak bunda ya, akan sekalian cuci mata, nanti beli yang lain jadinya, kakak bunda. Budgetnya beli ini, totonya kemana-mana. Kalau cewek itu biasanya kakak bunda, karena aku ngerasain ya, seperti itu. Dari rumah niatnya beli kacamata doang, sama ini bertambah-tambah. Ya, 105 ya kakak bunda. Keluhnya apa nih? Ahmed adalah Ahmed ya. Ahmed 105.000 kakak bunda, di order yuk. Kakak bunda, harganya sudah murah. Sudah murah mursidah katanya. Nah, nah ini kakak bunda ya. Ini cewek-cewek bisa pakai. Ini dari David Beckham brandnya ya, lensanya dia agak lebar kakak bunda, makanya aku bilang mungkin kalau yang leopard cowok malu pakainya ya. Tapi Sarah ada yang warna hijau lumutnya nih kakak bunda, warna hijau lumutnya udah pernah aku tayangin ya. Nih kakak bunda, David Beckham, brand David Beckham, dari namanya aja kakak bunda David Beckham berarti punya cowok ya, punya cowok kakak bunda ya. Nih kakak bunda ya, ini agak besar ya lensanya, jadi cowok cewek bisa pakai. Cuman mungkin cowok pakai leopard kan malu gitu kan. Ada yang warna hijau lumut, kayak hijau lumutnya ada. Harganya berapa Sarah? 110. Nanti kalau tanggal 2 kakak bunda screenshot, atau bayarnya tanggal 2 kakak bunda, maaf nih harganya jadi 145.000. biar aku punya cuan kakak bunda. Ini mah harga udah saudara-saudara agak akhir tahun kakak bunda. Jadi harganya berapa Sarah? Ya sampai tanggal 1 kakak bunda ya 110. Nanti kalau lewat dari tanggal 1 berapa Sarah? 145 kakak bunda ya. Oke, jadi jangan tunggu harga 145 kakak bunda, mumpung ada harga 110. Kemarin belum kasih nih kakak bunda, sampai sekarang nih tanggal 1 terakhir ya 110 ya kakak bunda ya. Ya, jadi dihabisin aja kakak bunda ya, nanti kita biar barang baru lagi ya kakak bundaku sayang ya. Oke, tinggal berapa ini ya, 2 kayaknya, tinggal 2 yang hijau, kayaknya tinggal 2. Ayo kakak bunda ya, David Beckham ya, ini klunya Beckham leopard 110, seperti hijau lumut kakak bunda tahu kan, hijau lumut. Nah itulah David Beckham hijau lumut 110 ya. Adanya yang kayak buah bit masih ada, yang mau order silakan ya kakak bunda ya, harganya masih di 110.000. Ayo, cakep loh, jarang-jarang kalau dibilang nih warna burgundy ya, atau buah bit atau apa ya, dia burgundy ya, tapi dia kayak enggak menyolok juga sih ya. Nih lensanya hitam, keren nggak? Brand dari Prada, harganya 110. Kakak bunda tenang aja, dipakainya cakep, dipakainya nyaman, tidak seperti yang banceng goceng adem atau ceban adem atau gocap adem. Ya, harganya beda kakak bunda. Klik coba cari kakak bunda ya, coba tanya di optik. Kalau kakak bunda ke optik ini udah dibilangnya ini KW1 KW super. Nah, kalau aku nggak berani kakak bunda ya. Ini ku bilang impor, kualitasnya impor kakak bun, impor ya. Oke kakak bunda ya, ini ya 110.000 kakak bunda ku sayang. Jangan lupa kakak bunda yang belum subscribe, di subscribe, bantu like untuk video ini kakak bunda. Jika ada salah kata dari sana mohon dimaafkan. Jangan lupa kakak bunda
Bunda, kita ketemu lagi di video berikutnya Kakak Bunda ya. Tetap semangat buat kita semua. Jika ada salah kata dari Sarah Kakak Bunda, mohon dimaafkan. Jangan simpan dalam hati Kakak Bunda, biar tetap tersenyum ya. Oke Kakak Bunda, love you, Sarah you. Bye-bye.